Hai, assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel aku. Eh, lama gila bro tak buat YouTube channel. So macam awkward sikit. Hari ni aku baru balik dari Toppen. Betul lah, Toppen Terbrow. Dari Toppen Terbrow aku baru balik beli kasut. Adalah buat macam vlog-vlog sikit. Tapi aku bukan nak cakap pasal vlog hari ni, tapi aku nak cakap pasal aku punya unboxing. Dah lama dah aku dah buat unboxing, tapi aku tak buat intro dengan outro. Aku terus buat unboxing je. So this video untuk intro and outro lah. So yeah. Okay, kau pergi tengok lah apa yang aku unboxing. Okay, bye. Bye. Alamak, tak muat. Okay, barang-barang ni aku letak kat bawah. Sebab kalau aku letak atas meja, memang penuh. Nampak satu, apa aku cakap ni, satu screen nanti penuh dengan satu barang. So, muka aku tak nampak. So, kita start barang. Barang ni lah. Okay, ni. Kalau korang tahu tak ni barang apa? Okay. Alamak. Tak boleh buka pula. Sampai besok lah tak boleh. Tadaaa, nampak tak? Ni untuk dekat bawah pintu tau. Okay, sekejap aku tunjuk korang bawah pintu macam mana. Dia letak dekat bawah ni. Dia letak kat bawah ni. Tadaaa. Okay, dia letak kat bawah ni. Nampak tak? So, aku beli benda ni. Kakak aku selalu masak tau. Tengah hari dia masak. So, bila dia masak, bilik aku ke atas tau. Kau tak, dia masakkan dia tu, bau tu sampai ke atas. Bila dah sampai ke atas, and then dia masuk dekat bawah pintu tu, bilik aku terus harum semerbak kau bayangkan kau tengah tidur. Lepas tu tiba-tiba ada bau macam ayam masak kicap lah, ayam kunyit lah. Lepas tu tiba-tiba mula-mula sedap. Tapi lama-lama sakit hidung, bye. Tu aku nak beli, but aku beli dia alah ni supaya biar dah tak bau lah. Harap function lah. Tak tahulah kalau tak function, entahlah. Okay, next. Kita next. Aku beli ni. Ni apa ni? Okay, kita pindah atas pula. Kat bawah bising sebab kakak aku dengan apa ipar aku kat bawah. So, kita buat kat atas. So, kat mana tadi? Ni aku beli untuk baju-baju aku. Sebab aku bila basuh, kadang-kadang dia punya rancin tu tak datang. So aku macam longgok je dekat dalam bakul. So bila dalam bakul, dia macam nampak messy lah. So aku beli ni. Lepas tu longgok je dalam ni. Tapi ni kecil pula. Mungkin ada yang besar kot. Oh, kecil ni je. Tapi takpe, aku beli dua. So aku longgok je dalam. Sop. And then, tada, tutup. So nampaklah kemas sikit. Taklah macam apa, bilik tu berlonggok dengan banyak baju je kan. So kita longgok di dalam ni, kita tutup. So bilik tu nampaklah kemas sikit. Sikit lah, tak banyak pun. Bila rajin, barulah lipat. Masuk dalam robok. So macam tu. Fun. Next barang. Biasa penat tak ni. So macam biasa lah, aku tak nak buat video panjang-panjang. Ringkas, padat, cepat. Aku beli ni. Aku beli 10 kot, tak silap aku. Ni untuk yang dekat flush bilik air tu. Kau tahu tak, kalau flush and then nanti air kau jadi biru gitu. Wow. So dia macam interesting gitu. Gitu. So aku bagi 10. Wah, dia yang kecil. Okay, yang kecil ni aku rasa untuk macam aku punya suar dalam, boxer. So letak dalam ni lah. Tak payah buka, kau dah nampak dah kotak dia macam mana. Mesin jahit guys. Okay, sebenarnya mesin jahit ni aku dah pakai dah malam tadi. So dia dah macam open sikit lah.
memang best. Best juga untuk kalau kau nak jahit baju macam koyak ke kan, baju koyak kat sini, baju koyak sini, seluar koyak kat tengah tu. So bolehlah pakai mesin ni. Dia bukan untuk nak buat baju, tapi untuk jahit yang macam baju-baju koyak. Itu aku suggest lah untuk pakai mesin jahit ni. Sekejap, buka aku lah. Ah, naik je. Tapi awak tak pakai tudung. So nampak tak ni? Ni dah, dia dah bagi contoh dah. Lepas tu dia bagi contoh. Buka pula. Nampak tak dia punya jahitan dia macam ni je. Satu je jahitan dia macam ni. Yang ni dia bagi contoh. Okay lah, not bad. Ni untuk on, ni on off. Lepas tu yang ni dia macam slow, laju. Lepas tu yang ni, yang ni untuk letak benang tu. Lepas tu lilit. Lepas tu macam biasa lah, yang ni benang bawah. Lepas tu dia boleh guna bateri. Boleh guna bateri. Lepas tu dia guna, aku guna wire. Wire pun dah kasih ni. Guna ni wire. Siap, cocok. Lepas tu kalau korang tak nak guna tangan macam on off, korang boleh guna tempat kaki ni, pijak ni. So korang ada dua cara lah. Okay, next fase, next barang, next item. Item. Tadaaa. Ini untuk, kalau tengok gambar ni, untuk sos-sos, untuk dapur kan. Tapi tak, aku letak dekat bilik. Letak aku punya barang-barang makeup, perfume, deodorant, apa semua lah letak kat tu. So aku tak ada. Faham lah maksud aku lah. So aku letak macam ni lah. Nampak je lah. Anggap je lah ini perfume. Ini yang boleh Sekejap, aku cuba pasang. Patah. Okay, tadaa, nampak tak? Macam ni. So dia punya kualiti dia boleh lah sebabkan murah kan. So dia banyak patah lah, ada patah kat sini satu, kat sini satu. Tapi selamat lah dia boleh, aduh. So dia boleh masuk lah, dia boleh masuk. Kukuh pun boleh kukuh lah. So Boleh lah, not bad lah. So nak pasang azab je. Nampak je murah, nampak je plastik. Tapi nak pasang dia azab dia. Memang sakit-sakit lah tangan kau nak pasang. Nak kena ketuk, pap. So kena sediakan hammer. Tak ada lah, kena kuat lah, kena ketuk. Macam tu. Okay, lagi dua barang. Ini je ke barang kau beli? Nampak macam banyak. Boleh lah. So tunjuk masa tu lah. Okay, kita tunjuk ni je lah. Tadaa. Yang ni baru dekat dapur punya. Untuk pinggan mangkuk. Yang ni lah pinggan mangkuk. Sebab sekarang ni aku pakai dalam bukan apa nama, macam bakul. Bakul lah, dalam bakul yang besar. So dia longgok je pinggan mangkuk dalam tu. Lepas tu baru sun. Tapi yang ni senang. Basuh terus sun je. Tapi kakak aku cakap pakai bakul tu lagi nampak kemas. Lepas tu dia cakap dia tak nak pakai ni. Tapi kakak aku pakai memang pattern yang ni. Memang sama. Sebiji pattern yang sama. Tapi masa tu kakak aku cakap dia beli kat DIY. 30 lebih. Gitu. Tapi ni baru belas-belas kot. So dia macam aku rasa kualiti dia sama. Sebab kakak aku pakai yang tu dah hampir 7 atau 5 tahun dia cakap. So yang ni mungkin 4 atau 3 tahun. Okey lah kan. Alah, tak boleh buka pula. Campak tu lah. Buka lah. Aku tak nak buat video panjang-panjang ni. Okay. Not bad. The cinder not bad. Kuat lah juga. Okay. Not bad. Ni pun. Okay, dia bagi ni. Ya, pasang. Macam ni. Tapi macam kecil lah. Kalau yang lama tu besar sikit. Ni macam ni. Tadaa. Lepas tu ni boleh sangkut. Ni sangkut. Tadaa. Dah siap. Macam ni.
barang yang last but not least. Yang ni aku beli, yang ni bukan keperluan pun, tapi ni tak tahulah kenapa aku beli. Tadaa, sleeping bag. Tak tahu kenapa aku beli sleeping bag. Alasannya kalau lah kan raya ni tak PKP, tak duduk rumah, boleh balik kampung. So aku tak payah buat toto, aku bawa ni je kan untuk aku seorang. Sleeping bag ni untuk aku seorang, tak payah buat selimut, tak payah buat bantal bawa lah. So boleh lah tidur, cuba tidur. So dia ada klik macam ni, lepas tu ada zip. Jadi dia boleh buka sampai bawah. Okey lah, dia tak panas, dia selesa. Tapi dia tak tebal lah. Dalam. Okey lah, macam kepompong ni. Kat bawah ni boleh buka ke? Boleh lah, not bad lah. So kena bawa bantal. Tak nak tidur dalam ni pun boleh je. Cause apa ni, alas je nak tidur benda ni. Dah. Dah penat. Kamera ni nampak fake tau. Nampak flawless gila. Sebab aku pakai kamera kakak aku. Sebab kamera ni dah tak okey dah. Sebab depan semua dah pecah. Ni dah pecah, lepas tu dah kabur. Yang ni dia tak boleh fokus. So kalau aku jalan macam ni, muka aku blur. So dia kena dekat macam ni, baru dia fokus. So yeah, okay. Terima kasih yang menonton sampai habis, yang unboxing tadi. Terima kasih yang support, siapa yang tengok aku punya YouTube channel ni. Terima kasih, walaupun tak seberapa. But thank you. And yeah, kita akan jumpa next video. Sebab banyak video aku record, tapi aku tak edit sebab malas, sebab tak ada mood, sebab macam-macam sebab lah. So yeah, and bye.